Ya, Mas Wandi, Ya. 2 miliar itu kelihatannya banyak sekali ya kalau kita misalnya tiap bulannya itu hanya memiliki penghasilan 3 juta, 2 juta, 5 juta. Maka begitu sekaligus dapat durian runtuh 2 miliar itu sepertinya banyak sekali. Padahal itu duitnya tidak banyak ya. Kalau kita belikan mobil seharga 350 juta misalnya ya. Kemudian kita jalan-jalan. Jalan-jalan misalnya habis 100 juta ya. Itu enggak, itu baru 2-3 hari aja udah setelah beli mobil kemudian jalan-jalan selamatan ya selamatannya sama RT RW satu kelurahan nanggep wayangan misalnya udah habis bisa 500 juta itu berarti sudah hampir seperempatnya dari 2 miliar hanya habis dalam beberapa bulan saja gitu ya 25% jadi udah habis ya intinya dia. 25% sementara kalau dalam beberapa bulan 25% udah habis gitu ya seperempatnya. Sementara kalau saya pelajari untuk indeks investasi ya, maksudnya kinerja investasi, bagaimana pertumbuhan berbagai kategori investasi mulai dari emas ya, properti, tanah, saham, reksadana saham ya. 25% dalam beberapa bulan itu nggak ada yang kayak begitu ya. Itu bahkan rata-rata baru 10 tahun gitu, tumbuh rata-rata per tahun itu antara 20 sampai 25% ya. Itu pun bisa naik turun. Ini kita ngabisin beberapa bulan, seperempatnya aja, bahkan sampai begitu 10 bulan sudah habis, 100% hilang semuanya ya. Itu berarti karena kita memang kurang mampu untuk mengelola keuangan. Jadi begini, mengelola keuangan itu bukan hanya ketika Anda uangnya sedikit. Ketika orang duitnya baru sedikit, mereka punya alasan begini, nggak ada lagi yang bisa dikelola. Salah lagi mindsetnya. Begitu uang banyak, ya, dia jadi nggak siap apanya, Kebingungan. mentalnya. Karena jadi gagal fokus. Segala sesuatunya serba mau. Jadi kayak orang puasa 2-3 hari nggak makan. Begitu ketemu makanan, kalap. Padahal perutnya nggak sanggup. Ya. Kita punya duit banyak, beli pakaian lebih banyak lagi, padahal yang dipakai satu, kan. Benar, benar. Intinya ngabisin duit itu gampang banget. Kasih saya 2 miliar, saya habisin satu hari bisa kok. Karena banyak tuh mobil mewah harganya 2 miliar. Tas aja ada yang harganya segitu. Ya, tapi ya mencari uang itu susah banget. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.